Ya, kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan masih di sini di Muara Angke, tepatnya tempat bongkar muat ikan. Begitu kita ingin mengetahui sebetulnya duduk permasalahan dari bagaimana sebenarnya kesejahteraan nelayan jika misalnya dengan diadukan dengan kebijakan-kebijakan yang sekarang berlaku begitu. Sudah ada Prof. Romi Dahuri, sudah saya perkenalkan tadi. Prof, ini kan ada beberapa permen ya, ada permen KKP nomor 56 tentang moratorium kapal asing. Itu memang setuju begitu ya, karena memang bisa mengurangi nelayan-nelayan asing. Kalau untuk permen KKP nomor 57 tahun 2014 tentang ini, alih muatan, apa yang harus ditinjau nih dari permen ini? Jadi kalau barometer atau tujuan utama dari pembangunan perikanan tangkap adalah kesejahteraan nelayan, itu seperti saya katakan berulang kali bahwa ada beberapa permen ya, itu yang sudah tepat, tetapi masih banyak yang kurang tepat. Yeah. Misalnya Permen 56 soal moratorium kapal asing ya, atau kapal impor, itu bagus sekali. Bagus. Ya. Tetapi kalau berdasarkan Satgasnya ada kapal-kapal asal impor itu yang sudah clean and clear, istilahnya white list itu ya, harusnya dipercepat menurut saya itu. Kalau nggak salah ada sekitar 300-an. Ada 300 yang masih menunggu. Dipercepat supaya menjadi milik Indonesia. Gitu ya. Okay. Karena harus diingat Mas Adi bahwa dari 650 ribu kapal ikan Indonesia itu hanya 0,6% yang beratnya itu di atas 30 gross ton. Itu menurut saya yang merupakan akar masalah dari illegal fishing, karena kapal kita sendiri belum mampu mendayagunakan ikan yang selama ini di laut-laut yang dicuri asing itu. Kemudian yang kedua soal alih muatan di tengah laut atau transshipment. Kalau menurut saya yang harus dilarang itu, harus berantas habis itu jenis transshipment pertama. Oke, yaitu seperti apa? Kalau nelayan kita menjual ikannya di tengah laut kepada pembeli asing lalu dibawa ke luar negeri. Dulu banyak. Itu harus dilarang. Dulu itu banyak. Ada terjadi lah. Tapi itu sekarang sudah tidak boleh kan? Harusnya tidak boleh. Oke. Itu. Sejak dulu pun harusnya dilarang itu. Dilarang. Cuman kan law enforcement-nya kurang. Jadi Ibu Susi bagus nih. Law enforcement-nya ditegakkan. Tetapi jenis yang kedua, ketiga, dan keempat itu harusnya dibolehkan. Alimatan seperti apa tuh? Yang kedua adalah kalau seorang nelayan tuh atau pengusaha Indonesia memiliki 10 kapal ikan yang gede-gede itu, itu biasanya punya satu kapal pengangkut itu. Karena kalau kapal penangkapnya itu harus setiap minggu pulang pergi, itu rugi di ongkos ya. Okay. Jadi itu harusnya kapal pengangkut jenis itu dibolehkan. Ya. Sekarang tidak boleh. Sekarang tidak boleh itu, makanya banyak industri perikanan yang nganggur kayak di Bitung. Okay. Jadi kapal-kapal besar yang biasanya untuk membawa ikan ke bersandar itu tidak boleh sekarang. Tidak boleh itu karena dianggap transshipment. Apa efeknya dari kebijakan itu terhadap ini? Iya, jadi usaha-usaha besar menengah pada gulung tikar, karena percuma menangkap ikan kalau nggak ikan yang nggak bisa didaratkan dipasarkan di Indonesia kan gitu. Atau mungkin ketika misalnya ditakutkan ketika dijemput oleh kapal itu sebagai modus untuk kemudian pakai kapal asing, itu gimana Pak mengidentifikasinya? Kan sudah ada VMS, Vessel Monitoring System, kan itu bisa dideteksi. Semua ya. Semua kapal punya itu? Sebagian besar saya kira udah punya, dengan 30 gross ton sudah ada radio segala macam dengan teknologi informasi tuh. Pak Hussein aja udah tahu ya. Udah ada, Pak. Nah, jenis yang ketiga yaitu ada pengusaha yang memang khusus untuk kapal angkutan ikan itu. Karena kalau kita lihat kan daerah penangkapan ikan utamanya kan di daerah timur tuh. Pasarnya kan di Pulau Jawa gitu. Ya. Jadi ada memang pengusaha yang khusus untuk kapal angkutan saja. Sekarang tidak boleh. Itu pun tidak boleh karena dianggapnya transhipment. Dan yang lebih parah lagi adalah kapal pengangkut ikan kerapu hidup itu. Okay. Ya. Karena pasar ikan atau harga jual kerapu yang paling mahal kan waktu dalam keadaan hidup ya. Dan pasar yang paling besar kan untuk ekspor. Okay. Dan itu harusnya komoditas unggulan. Untuk itu yang penghapusan kerapu ini, Bapak tahu nggak alasannya kenapa kemudian ada peraturan tidak boleh? Iya, katanya karena itu kapal pengangkutnya kapal asing gitu ya. Ya harusnya kalau sebelum melarang kapal pengangkut itu harusnya disediakan dulu kapal pengangkut dalam negeri. Gitu. Jangan dilarang tapi belum ada alternatif. Ini yang membuat ratusan miliar ekonomi kerapu menjadi hilang begitu saja kan. Itu udah muncul di berbagai macam media, Kompas dan seterusnya. Di seluruh Indonesia itu kolaps jadi. Itu jadi berarti untuk yang pertama boleh, tapi untuk yang kedua, ketiga dan keempat harusnya itu harusnya dibolehkan kalau didukung gitu. Nah, ini juga terkait dengan peraturan menteri mengenai pelarangan penangkapan dan penjualan lobster, kepiting dan juga rajungan. Ini memang sudah tidak boleh, Pak
Emang tidak boleh. Tapi kalau kata Pak Husin ini bagus untuk apa ya, namanya? Untuk jenis-jenis tertentu atau yang lagi bunting telur, memang bagus untuk konservasi. Tetapi itu kan harus dilihat juga bahwa kalau nelayan menangkap di ini dengan jaring kan tidak bisa membedakan mana yang betul mana yang tidak gitu ya. Jadi kalau menurut saya harusnya pakai close season, jadi waktu-waktu tertentu. Nah sekarang sudah ada datanya tuh Mas Abi bahwa bulan sekian rajungan untuk pitim itu lagi pada bertelur. Nah harusnya bulan-bulan itu aja yang dilarang. Sekarang kondisi industri lobster, kepiting dan rajungan seperti apa kondisinya Pak? Menurut pantauan Bapak? Seperti kita ketahui ya kolaps juga lobster ya, karena lobster misalnya nggak boleh memperdagang lobster ukurannya di bawah 200 gram. Itu betul untuk jenis mutiara gitu ya. Karena jenis lobster mutiara itu hanya bisa memijat pada ukuran di atas 200 gram. Jadi untuk tujuan konservasi bagus tuh, Ibu Susi. Tapi lagi-lagi untuk lobster jenis lain ya, misalnya jenis bambu, jenis batu itu ya, itu kan sebelum 200 gram pun sudah memijat. Nah harusnya itu, jadi jangan digebyauya gitu loh, ukurannya itu. Ya. Digebyauya jangan dipukul rata. Jangan pukul rata ya. Tadi kata Pak Husin bilang, sebetulnya untuk cantrang, sebaiknya peraturan pelarangan cantrang dicabut saja, diberlakukan kembali. Tapi kan kemudian itu merusak lingkungan, Pak. Anda sebagai guru besar. Kalau menurut Pak Husin gimana cantrang ini? Kalau cantrang itu, Pak ya, sebetulnya itu tidak merusak, Pak. Kalau andaikan nyangkut kena karang, itu pun jaring itu sobek. Robek. Ada berapa macam jenis cantrang, Pak? Kalau di lapangan adakah yang cantrang misalnya yang gede, yang kuat, cantrang yang merusak karang? Cantrang itu ada dua, Pak. Tetap biar gimana pun tetap robek jaring itu. Kekuatan antara serubuk karang itu sama jaring itu kuatan karang, Pak. Nah jadi kalau boleh saya tengahi ya, cantrang ada cantrang dasar dan cantrang tengah. Okay. Nah harusnya yang dilarang tuh yang dasar, Pak. Dasar saja. Dan bagaimana dasar pengawasannya, Pak, nanti? Kan sulit. Ya harusnya ada aparat pengawasan gitu ya. Yang kedua adalah bisa diberlakukan juga zonasi. Jadi untuk daerah-daerah penangkapan yang sudah overfishing, yang tangkapannya berlebih memang harus dilarang sama sekali. Tetapi kalau yang masih underfishing atau tingkat penangkapannya masih rendah, harusnya dibolehkan gitu ya. Jadi sekali lagi apa yang dikeluarkan Kementerian Kelautan Perikanan sekarang itu ada yang bagus, ada yang harus perlu dikoreksi gitu. Tadi kata Pak Husin adanya juga biaya apa retribusi atau iuran semacam seperti itu. Mungkin menurut Anda seperti apa itu, Pak? Tadi katanya naiknya sampai 100%, 200%. Iya, jadi ini dengan keluarnya PP nomor 75 tahun 2015 ya. 15. Itu pun saya seluruh Indonesia memberatkan nelayan. Masa meningkatkan pengutusan nasib perikanan dari 100% sampai 1000% berapa, gitu, Pak, ya? Rata-rata mereka harus bayar kalau dari tempat harusnya kalaupun mau meningkat gitu ya di lagi zamannya bapaknya waktu zaman saya harusnya 50%-nya aja lah 50% gitu ya, dari tangkapan dari hasilnya, dari hasilnya. Nah lalu nanti kita lihat kan kita lihat bersama kalau memang itu apa namanya untungnya masih sangat besar ditingkatkan. Jadi yang penting adalah ada proses musyawarah antara si pengusaha dengan si penguasa dalam ini peraturan. Tapi yang ingin saya sarankan harusnya sejak sekarang ke depan mari kita utamakan kesejahteraan nelayan dengan melakukan pertama perizinan tuh harus cepat dan berulang. Jangan saya setengah minggu atau dua minggu itu udah selesai antara 3 hari 2 minggu. Baik. Yang kedua adalah sarana produksi ya mulai dari alat tangkap, BBM, segala macam beras itu harus dipermudah dan dipermurah. Okay. Yang ketiga adalah pasarnya harus dijamin, jangan seperti sekarang ini harganya kan fluktuatif. Kalau lagi nggak ada ikan harganya tinggi, begitu lagi pada panen raya mendadak sontak harganya turun. Tapi kalau harganya turun, Pak Husin gitu sendiri ya, kan sekarang bergabung dengan koperasi itu menolong atau tidak, Pak, menurut Anda? Nah, kalau sebetulnya kayak kita itu menolong, Pak, menolong. Istilahnya gimana ya, ibarat menolong. Jadi sekarang ini semua alat tangkap kita itu diserahkan sama koperasi gitu. Jadi walaupun tidak melaut memang masih ada simpanan di koperasi. Simpanan ya, di koperasi. Oke, harapan sedikit, Pak, mungkin untuk pemerintah yang sekarang bisa disuarakan. Harapan saya ya tolong Ibu Menteri dipermudah masalah nelayan. Jangan sampai dipersulit. Satu, masalah buku perizinan. Kedua, tolong alur keluar masuk di pancar Muara Angke ini tolong di permudah. Jangan sampai kandas, nanti kalau kita mau keluar kandas takutnya di tengah-tengah laut bocor. Baik. Jadi nelayan jadi
tenggelam. Baik, baik. Keselamatannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Husin telah bergabung sama kami, Pak Prof. Mas Andi, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf, mungkin lagi kita bisa sambung lagi bincang-bincangnya begitu. Dan pemirsa, demikian tadi bincang-bincang singkat kami bersama guru besar dari IPB dan juga dari perwakilan dari nelayan di Muara Angke. Dan kita kembali ke studio bersama rekan Marvin dan juga Widya, silakan. Baik, terima kasih rekan Ade Mulia, selamat kembali bertugas. Nanti saya nitip ikan tongkol tadi 1 kilo ya, yang ternyata 5 kilo juga jangan lupa. Sangat-sangat murah. Terima kasih rekan Ade. Terima kasih Ade Mulia. Dan pemirsa